Ada apa, Mas? Kok bisa ngangkat-ngangkat sepeda gitu, Mas? Oh, Willy tadi. Oh, iya. Aku bisa minta ajarin enggak, Mas? Oh, belajar Willy. Iya. Ya, ayo. Ya udah, ayo Mas kalau mau belajar Willy. Tapi di sana tempatnya lebih enak, oke? Okay? Oh, iya, siap. Yuk. Nah, di sini Mas tempatnya buat latihan Willy. Oh. Oh iya, kita kan belum kenalan, Mas. Oh iya. Namanya siapa namanya? Nama saya Istik Malisa Putra, Mas. Terus panggil siapa, Mas? Biasanya dipanggil Kribo. Oh, Kribo. Kok bisa, Mas? Oh, ini soalnya, Mas. Kan ini Kribo. Oh iya, nama Masnya siapa, Mas? Panggil Haimin. Oh, oke, siap, Mas Haimin. Jadi ini kita gimana, Mas? Jadi sebelum kita melakukan Willy, kita harus setting sepeda terlebih dahulu, Mas. Ya, contohnya, Mas. Oke. Oke. Jadi yang pertama yang disetting itu adalah rem. Siap. Jadi pastikan rem kamu itu pakem. Oke. Biar enak buat wheelingnya. Terus untuk settingannya jangan terlalu dalam. Karena apa? Misal ya, kalau kamu wheeling terlalu tinggi gini, otomatis kamu buat ngerem susah. Karena ini pasti nyentuh jari apa ini? Yang sini. Jari tengah. Jadi minimal segini lah. Siap. Terus jangan terlalu apa? Luar itu. Oke. Oke. Untuk settingan rem sudah. Siap. Sekarang settingan seat push. Seat push itu apa, Mas? Seat push itu ini. Oh, ini. Ya. Jadi pastikan seat push kamu jangan pendek. Karena apa? Kalau buat pedaling pasti susah nanti. Siap. Jadi segini, sepinggang. Oke. Jadi ini terlalu pendek, Mas. Oh, terlalu pendek itu. Coba naikin. Ini. Terus naikin dikit. Nah, hop. Nah, pas. Gimana? Ya. Terus juga jangan terlalu tinggi. Nah. Kalau terlalu tinggi juga susah buat pedalingnya. Wah, siap. Jadi segitu tadi, apa? Sepinggang. Siap. Pas, kan? Ya. Oke. Untuk settingan seat post sudah. Siap. Ya, siap. Sepinggang kan? Oke, mantap. Siap. Sekarang untuk settingan ban. Kenapa dengan bannya? Untuk settingan ban jangan kempes. Oh, kenapa kalau kempes? Ya berat nanti kalau buat wheeling. Oh, siap. Pastikan seginilah. Ya, lihat ini punyamu. Nah, pas. Sip, sudah siap buat wheeling. Oke, untuk settingan ban, seat push, rem sudah. Siap. Sekarang ini apa? Gear. Jadi ya, kalau gear, misal kamu pakai yang ringan segini. Siap. Itu pastikan wheelingnya saat berhenti dulu. Jadi, misal berhenti, terus kamu melakukan wheelie. Siap. Terus kalau pas tengah-tengah itu agak berat dikit, itu pas kamu waktu jalan dulu. Siap. Terus kamu langsung wheelie. Oh, jadi jalan pelan gitu langsung di. Nah, itu kalau pakai yang agak berat. Kalau yang ringan harus berhenti dulu. Gitu. Oke, sudah kan settingan semuanya? Siap, sudah. Untuk ban, seat post, rem, gear sudah. Siap, sudah. Oke. Dan ini coba sampean contohin, Mas. Oh iya. Saya contohin. Gimana caranya Willy yang baik, okay, dan habis, benar gitu gimana? Oke, okay, habis ini aku akan contohin yang benar dan yang salah. Wah, siap. Oke, okay. Mas, gini dong. Oke. Okay. Oke, okay, Mas. Ini contoh yang salah kalau menggunakan seat post pendek. Siap. Settingan seat post pendek. Oke, okay, saya contohkan coba. Ini kalau pendek. Susah loh. Pastikan seat post kayak tadi settingannya. Oke, saya praktekkan cara wheelie yang benar. Siap. Yang pertama, kalau misal kamu wheelie-nya berhenti dulu, ya. Gear kamu pakai yang ringan. Jadi yang agak besar ya? Ya, nomor, jangan yang paling besar, yang nomor 3 lah dari ya. Atas. Oke, saya contohkan. Ini berhenti dulu. Nah. Wow, keren. Oke, sekarang contoh wheelie yang kedua. Siap. Yaitu saat kita berjalan,
terus kita melakukan wheelie. Kan tadi berhenti dulu. Siap. Terus kita wheelie. Oke. Kalau ini berjalan dulu, terus kita wheelie. Berarti pakai gear yang lebih kecil, Mas? Iya, yang nomor 4 lah dari bawah. Siap. Agak berat dikit. Siap. Coba saya contohkan. Nah, berjalan dulu, terus wheelie. Waduh, mantap. Seperti itu kalau berjalan dulu. Siap. Itu kalau kita wheelie-nya berjalan dulu. Siap. Oh iya, lupa. Untuk posisi badan, lupa aku. Posisi badan, jadi sebelum kamu angkat sepeda, ya, nunduk gini. Hah? Terus waktu kamu angkat, nah, ke belakang. Oh, jadi punggungnya di ke belakang, iya, gitu. Iya, ke belakang gini. Oh, kayak tidur. Siap, siap. Jadi gini dulu. Nah, seperti itu contoh wheelie yang benar. Oke, sekarang giliran kamu yang melakukan wheelie. Saya? Ya. Coba langsung praktek. Siap. Nah, ini kan untuk settingan sudah benar. Ya. Sekarang kamu coba praktekkan yang cara pertama saya tadi pertama. Siap. Yang berhenti dulu, terus melakukan wheelie. Siap. Pakai gear yang... Siap. Ya, nah, benar. Yang agak ringan. Ini saya pakai gear nomor 3. Ya, benar. Oke, majuan. Yuk, coba. Kurang. Mas, kok tetap gak bisa gua. Nah, ada yang salah. Apa? Kira-kira. Enggak tahu. Posisi badan. Oh iya, lupa. Jadi, posisi badan kamu gini dulu. Siap. Terus langsung kayak tidur gitu. Oke, siap. Coba. Yuk, saya coba lagi. Langsung. Sini ya. Nah, sini berhenti dulu. Ya, berhenti. Terus angkat. Nah, terus. Nah, sip. Mantap. Nah, tapi masih kontrolnya kurang. Iya. Tapi enggak apa. Enggak bisa. Gini dong. Iya. Nah, untuk tips yang pertama lumayan udah bisa. Siap. Sekarang tinggal tips yang kedua. Tips yang kedua yaitu wheelie berjalan dulu kayak yang tadi. Wheelie siap. Berjalan dulu agak kenceng dikit. Ya. Terus gear udah. Gear agak berat kalau yang kedua ini. Agak kecil berarti ya? Iya. Siap. Berjalan dulu, bisa kamu wheelie. Siap. Kayak saya coba sekarang ya. Tips yang kedua lagi. Siap. Ya. Yuk coba. Dulu, nyampe sini diangkat terus pedaling. Yuk coba. Nah, sit terus. Wah. Nah, kenapa kamu balik? Ya. Kontrol rem masih belum. Oh iya, siap. Coba siap, kamu kontrol rem lagi. Coba sekali lagi ya. Oke, siap. Semangat. Oke, pedaling dulu. Nah, sip, terus rem. Makanya dikontrol remnya. Nah, itu fungsinya kalau terlalu dalam. Itu aja enggak dalam, tapi kamu siap, gini siap. Kan? Ya. Apalagi kalau dalam. Nah. Kebalik tadi ya? Iya. Coba. Coba sekali lagi ya. Yuk, sip. Yuk, semangat. Daling dulu. Angkat. Nah, sip. Kontrol rem. Yo, sip. Yo. Terus. Yeay, mantap. Akhirnya aku bisa wheelie. Yeay, mantap. Gimana? Enak? Mantap. Oke. Okay. Terima kasih. Siap. Terima kasih udah mengajarkan saya wheelie. Oke, okay. Sama-sama. Gini dong. Nah, gimana wheelie-nya? Mantap. Mantap banget. Ternyata wheelie itu mengasihkan. Oh iya, ingat. Misal kamu nanti sudah jago wheelie-nya, kan ini masih belum. Iya. Nanti kan dibelajari lagi, pasti bisa. Jangan lupa ilmunya diamalkan ke siapa? Ke teman-teman yang minta. Siap. Siap. Gini dong. Ya udah, aku mau pulang dulu ya, Mas ya. Ya. Mau ngaji soalnya. Iya. Siap. Sampai jumpa di lain waktu. Oke. Hai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Dan semoga video ini menjadi gambaran dan motivasi buat kalian untuk mau belajar wheelie. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.